Halo sahabat-sahabat semua, selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mampir dan melihat video-video saya. Jangan lupa ya di like, di share, di subscribe, semualah pokoknya. Oke, hari ini saya akan membawakan sebuah cerita. Ini kenyataan yang bisa menginspirasi kita. Ini cerita benar-benar terjadi. Judulnya Tukang Becak dan Bayinya. Hati siapa yang tidak tersentuh melihat seorang pria menarik becak di siang hari yang panas sambil menggendong seorang bayi. Hal ini benar-benar terjadi di India. Pria ini terpaksa mengasuh bayinya karena sang istri meninggal dunia setelah melahirkan dan tidak ada yang bersedia merawat sang bayi. Nama pria ini adalah Bablu Jataf. Usianya 38 tahun. Dia dikaruniai seorang bayi perempuan yang diberi nama Damini setelah menikah selama 15 tahun dengan istrinya Santi. Pak Bablu mengatakan bahwa dia sangat senang diberkati seorang putri, tetapi dia menyimpan kesedihan yang sangat dalam karena sang istri meninggal dunia sesaat setelah melahirkan bayi mereka. Santi, istri saya, meninggal tidak lama setelah melahirkan di rumah sakit pada tanggal 20 September, ujar Pak Bablu. Sejak saat itu belum ada seorang pun yang mau merawat bayi kami, sehingga saya yang merawatnya, bahkan pada saat saya menarik becak sekalipun, lanjutnya. Pekerjaan Pak Bablu sehari-hari adalah penarik becak di kota Bharatpur. Dia tidak memiliki saudara yang bisa merawat bayinya, sehingga jalan satu-satunya adalah merawat sang putri sambil bekerja. Pak Bablu menggendong bayinya dengan kain yang dililitkan di leher. Hal ini terpaksa dilakukannya bahkan di tengah hari yang sangat panas. Kondisi ini memang memprihatinkan, terutama bagi Damini yang masih sangat kecil. Panasnya matahari dan kondisi di jalanan membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit Jaipur beberapa waktu yang lalu. Sang bayi mengalami septikemia, anemia, dan dehidrasi akut. Untungnya kondisi sang bayi membaik setelah dirawat. Berita ini dengan cepat menyebar di India sehingga banyak tawaran bantuan yang diterima Pak Bablu. Besar kemungkinan bahwa pemerintah setempat sedang memproses cara untuk membantu merawat sang bayi. Semoga bantuan segera datang sehingga bayi perempuan ini mendapat perawatan yang lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, kisah ini singkat saja tapi semoga dapat menginspirasi kita tentang kasih cinta seorang ayah yang jangan dimain-mainkan. Ya, seperti itulah Pak Bablu setengah mati menjaga bayinya sambil mencari makan. Terima kasih, jangan lupa ya di-subscribe.